balik lagi channel gue, Chris Sukita, channel GSL guys. Ini tiba-tiba nih ada requestan dari Sosia Bas. Ini gila sih, maksudnya Super Junior campur TVXQ guys, bawain Magical. Ini gila sih, ini ada Yunho, ada Changmin, ada Lee Teuk, Yesung, Sindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Riwook, Kyuhyun, Mina, Sichul lagi guys. Ini kayaknya mungkin lagi wamil, gue gak tau juga guys. Oke, sebelum kita react, kita intro dulu guys. Ceplah! Oke guys, ini gue udah buka guys, dapat yang color coded guys. Kita langsung react aja. Ini sepertinya wajib pakai headphone guys. Let's go, kita react guys. 1, 2, aploki, aploki. Ini bass nge-chord nih guys. Bass nge-chord dicampur sama suara gitar guys. Nice, keren. Oke, ringan. Kicking nggak terlalu ngesap guys ya, tapi enak banget ya bottom-nya. Nice. Wow, Kyuhyun. Oke, nice. Anjir, beatnya keren loh guys. Ini beat lagunya keren guys. Pas Simon masuk nih guys. Gila, ini penaruhan beat patternnya gue ini suka banget, bijak banget guys ya. Maksudnya cuma diketukan duk, tak, duk. Itu enak banget, di akhirnya sama dua. Jadi satu, 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 dua guys ya, nice. Yunho. Anjir nih, gila, gue suka banget komposisi guys. Disitu ada clap ya, direkam, ini organik guys ya. Maksudnya di take beneran nih guys, suaranya enak banget. Anjir gokil, asik. Tuh dia. Ini gue kadang-kadang Yesung kayak punya dua tembolok guys ya. Maksudnya ada dua warna vokal. Gue satu yang rada gue bilang kayak kompresor guys ya. Rada gitu. Ada yang suaranya benar-benar tuh clear guys. Ini gue gak tau di color coded ini legit apa enggak guys ya. Gue gak tau juga valid apa enggak. Asik. Tapi guys, ini serius guys ya. Gue jujur-jujur sama kalian guys. Gue semenjak nonton-nonton konsernya Suju guys, gue gak tau guys, gue makin suka sama lagu-lagu mereka. Apapun guys, sebut yang mau ballad, yang mau ngerock, yang mau EDM, itu semua enak didengar guys. Itu notasinya manis-manis banget guys. Asik banget. Kalian kalau denger perhatiin musiknya guys, ini high compress guys ya, bener-bener nih ada kayak di trigger ya. Wuk, wuk, kalian perhatiin nih guys. Ada agak sedikit di compress guys, kayak paralel kompresor gitu guys. Yeah, whoop. Wup, gitu. Asik. Ada suara bell gitu nih. Ya, bell-bell apa, kayak Christmas, kring, kring, kring gitu guys. Gila, suaranya keren-keren banget sih guys. Itu apa nih guys, dikasih kayak tuner, kayak tuner. Kayak auto-tune. Gokil, nih. Wuff. Oh nice. Dan yang bikin serunya lagi guys di lagu Magical ini guys, ini suaranya nggak terlalu banyak diedit guys. Maksud gue dalam arti ini tuh nggak terlalu banyak efek digunain, kayak misalkan reverb yang terlalu banyak, delay yang terlalu banyak. Jadi benar-benar clear, natural banget kita denger vokal di sini guys. Nice. Asik Rio. Agak ngerok ya guys sih, pakai distortion gitu. Asik. Itu dong, hey. Falsnya itu bagus banget ya. Nih guys. Sorry guys. Oh, Riwook. Wow, Riwook emang jagoan ya. Nada ya guys. The belief. Asik ya. Kayak semacam kromatik guys. Nih, Yesung guys. Enak banget itu. Ngasih di situ nade. Hey.
Tapi kalian perhatiin guys, ini kalau misalnya perhatiin yang kayak gini-gini guys, ini kita akan lebih respect sama sound engineer ya guys. Gitulah. Ya maksud gue kenapa guys? Kalian bisa ngeliat dia excited lagunya di ref guys, ketika dia masukin parallel compressor yang rada ngedaking ya, huk huk gitu-gitu guys. Lihat nih, tuh, boeng boeng ya, gokil ya, asik ya, asik banget. Ya ini kalau misalkan high quality, ini gue gak tau nih kayaknya udah ke kompres guys, ini berhasil banget ke kompres. Tapi ini kalau high quality ini asik banget lagu ini. Nice banget. Itu bell juga asik tuh. Ah, ini baru Yesung gue kenal, Yesung yang gue kenal nih guys. Suaranya kompres banget nih. Asik. Kesini. Pecah sama siapa dia? Buset. Anjir tinggi banget. Gue tahu ya, Reebok nyampe situ guys, nyampe not segitu guys. Tapi yang bawahnya siapa guys? Nih guys. Nih ya. Ah, siapa yang ngambil bawah tuh? Buset, tinggi banget. Itu pasti ada suara sini dong. We know a miracle. Ada yang ngambil gitu, kayaknya masih Sibon guys. Gue tau banget bisa segitu. Nih. Ah, sih. Kayak choir ya. Asik color rap ya. Unhook lagi. Triplet, oke. Aduh, siapa tuh? Wow, keren banget guys. Ada One Direction vibe di sini guys, gue liat, gue denger guys. Nice banget. Gila, asik ya lagunya. Pejika. Gila Yunho ya. Dikasih flanger guys di sini guys. Ini kayak kalau misalkan di disc jockey tuh guys ya, di alat itu tuh bisa tuh di filter gitu guys. Ini kan efeknya, send returnnya apa maksudnya mixnya nih. Keren, keren itu deh. Gila ya, gue kadang-kadang suka sirik sih guys, maksudnya sama produser-produser dari SM gitu guys ya, membuat lagu yang gak biasa, biasa menjadi gak biasa guys, maksudnya dengan tambah-tambahan efek, dikasih ornamen-ornamen tipis yang membuat tuh lagu tuh enak didengar guys, tuh hebat sih menurut gue bisa kayak gitu guys, ya ditambah vokalis emang harus bagus guys ya. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, Chris, sana, bye-bye.